Nah, kita sampai lagi di Musatek nih. Ini Musatek. Di sini ada, tadi ngelihatnya sih ada ayam judes ya. Tapi nanti kita tanya nih, ini ada ramesan juga. Tuh. Ntar kita makannya sebelah situ. Iya, halo sahabat Sriu Village, apa kabarnya semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan ya. Ini saya lagi balik lagi ke Musatek. Ini di bilangnya sih ini sawah besar ya. Nah, di sini ada yang jualan tuh tulisannya ayam judes, makanya saya tertarik untuk kemarin nih. Coba kita tanya. Siang, Bu. Wah. Ayam judes ada, Bu? Ayam judesnya lagi libur, Pak. Oh, lagi libur. Ya, adanya nasi rames, Pak. Oh, ada nasi rames ya. Yang nggak judes berarti ya. Yang dagangnya yang judes, Pak. Oh, berarti tapi biasanya ada ayam judes? Apa memang udah nggak jualan? Kosong, Pak. Lagi diliburin dulu karena semenjak COVID itu kan berkurang. Iya, iya. Yang gampang-gampang aja dulu, Pak. Oh, yang gampang yang rames ya. Yang sehari-hari. Oh. Kalau dulu kan di online, Pak. Iya. Gojek ada Grab ada gitu. Oh. Iya. Sekarang lagi libur dulu. Iya, oke lah. Berarti saya tinggal pesan di situ ya. Boleh izin masuk ya, Bu? Oh, boleh, silakan. Jadi ada menunya apa nih, Bu? Ya, biasa makanan sehari-hari, Pak. Oh, ini makanan berarti ibunya khas mana nih, Bu? Solo. Solo berarti iya, masakan Solo berarti. Iya. Oh, ini apa nih? Itu tahu tempe. Wih, gede banget, Bu. Wah, ini sayur ya, Bu? Iya. Sayur ada ikan, ya. Telur asin. Belum pada mateng. Ikan-ikanan. Ikan beneran, Pak, bukan ikan-ikanan. Bener juga, ikan beneran di ikan-ikanan. Ikan-ikanan. Kalau cabai-cabian ada, Bu? Cabai-cabian ada, Pak. Ini kan lagi tren-tren. Pedes ya? Cabai-cabiannya sore kalau cabai-cabian. Bisa aja, Bapak Ibu. Iya. Wah, ada kikil ya. Wow, walaupun mahal ini stok kita kok. Bener loh ada cabai-cabian tuh. Walaupun mahal. Oh, toh. Mahal. Itu sana, oh iya tuh. Ini ada bumbu-bumbunya. Ya. Mantap banget. Ini apa, Pak? Itu cabai giling. Oh, cabai giling. Iya. Ini Pak, nih cabainya giling sendiri, bukan. Oh, giling sendiri. Iya. Oh. Jadi bukanya sampai kapan, Pak? Jam berapa? 24 jam. 24 jam? 24 jam. Luar biasa. Malam ada yang mampir juga? Malam alhamdulillah ya, ada aja gitu aja. Kalau untuk pengumpulan ya kadang-kadang, tapi ada aja. Wah, wow. Kalau bapaknya dari mana? Dari Solo. Sama Solo? Solo sama. Oh, mantap. Tepatnya di Boyolali. Oh, Boyolali. Iya, oke, Pak. Ada usus tuh. Wow. Boleh saya makan di sini, Bu? Boleh. Ini apa nih, terong? Itu ayam sama ati amplak jadi satu. Oh, kelihatan kayak terong, Bu. Tuh kikil kan? Ini komplit mah masaknya biasanya ada gorengan, ada macam-macam karena tadi ke pasar sendiri jadi masaknya telat. Ini tahu sama jengkol? Ini tahu. Oh, tahu. Ini kentang. Ya. Mie. Nah, itu ikan beneran. Itu kan beneran, bukan ikan kanan. Boleh, Bu, saya pesan. Sekarang nih, Pak. Ah, oh, sekarang, Bu. Benar. Dah, cukup, Bu. Cukup. Cukup, Pak. Ah. Ntar kembung saya, Bu. Nah, ini sih mau cobain ini nih, Bu. Tempe, Pak. Ah, tempe dah ya. Iya. Wow, terus ya, sayurnya. Air bayam. Jangan yang kuah lah, Bu. Yang itu tuh lodeh ya? Ini. Oh, ini ya itu. Labu. Oh, iya, labu. Oh, lodeh ya. Enggak pakai kuah. Nah, ya, dikit aja kuahnya. Oh, itu jahe tuh, Bu? Lengkuas. Oh, ya lengkuas. Sama ini nih, usus lah, Bu. Oh, iya. Ini wangi ini harum banget nih, Bu. Bumbunya tuh berasa banget di sini nih. Padahal saya pakai masker, tapi... Waduh. Ikan ya, Bu? Ikan-ikanan. Ikan apa nih, pedes, Bu? Ikan... Itu ikan tongkol. Nah, durinya nggak banyak, kan? Nggak. Ah, ya. Saya pilihin yang... Nah, sambal, Bu. Ini sambal sambal terasi. Iya, Pak. Wis, nah, boleh. Sambal-sambalan tapi. Wah. Udah, Ibu ya. Kuah? Kuah-kuah apa, Bu? Ini kuah telur. Kuah telur. Iya. Boleh dikit ya. Itu telur diapa, Bu? Direndang. Oh, direndang. Wis, mantap. Ya, cukup. Sip.
Ah, nih dihitung dulu berapa, Bu? Nah, makan aja dulu, Pak. Oh, makan, makan dulu. Wah, di sini full musik ternyata. Ini full musik. Nah, ini dia nih, satu porsi makan berlimpah banget nih. Ini bukanya 24 jam, terkenalnya dengan warung Mbak Mie. Oh, dari Solo. Lihat nih, ada ayam. Ayam. Sampai bingung. Ada ikan tongkol, ada usus, ya. Kemudian ada sambal tadi, sambal terasi. Terus kita dikasih tempe juga. Oh, dan ini nih sayuran. Jadi sebelum kita menikmati, kita berdoa dulu. Amin. Jadi kalau teman-teman 24 jam malam kelaparan bisa mampir di sini. Nih kita makan nih. Parkiran juga gampang, motor mobil bisa. Juara banget ini ususnya. Dia ada manis gurihnya, mantep banget. Sama sambal terasi. Pak, ada sayur apa? Tempenya juga manis, berempah. Sayurnya kita makan. Ini bumbu ayam rendangnya, telur rendang. Telur rendang juga mantap. Ikannya kita makan. Wow. Mantap. Kayak makan ikan sarden cheese. Jualan. Rumah makan yang bukanya 24 jam. Pak, ini boleh comot ya, Pak? Oh, boleh. Boleh ya. Makasih, Pak. Ada jualan tahu. Wow, enak banget ini. Ada sambal kacempol. Biasanya saya dulu makan tahu dikasih sambal kacempol. Aduh, banyak kan. Tepung. Tambah yasin. Ora. Simen. Kita rendam karo banyu. Emang jenewe asin. Siapa yang pernah makan tahu ini pakai sambal cap jempol? Nostalgia banget. Juara. Pak, ini pisang tinggal comot. Oh, boleh comot aja, boleh, Pak. Mantap. Jadi ini jual kopi juga di sini. Oh. Ini ada cemilan-cemilan. Wah, lupa pakai kerupuk sama emping. Wah, mantap ini. Wah, 10 tahun mah lama, Pak. Mantap. 95 di Juanda dulu. Oh, Juanda? Ya, di stasiun? Samping stasiun. Oh, iya, iya, iya. Mulai 95. Iya. Sampai sekarang, tapi tidak-tidak. Oh, jadi di sini sekarang ya? Iya. Mantap. Mudah-mudahan tetap. Bu, sudah, Bu. Berapa jadinya? Nasi. Tempe. Tahu ini. Terus sama susu, sama ikan tongkol, sama sayur, sama pisang.
sudah kembalinya Bu di Bojong sini. Alhamdulillah. Ya. Makasih ya Bu ya. Makasih ya Pak. Makasih banyak ya Pak. Bu, mari. Cekinnya Bapak. Iya, nanti kapan-kapan kalau ada yang judul saya cobain lah. Iya, Pak. Ya, mari. Banyak ya Pak ya. Ya, makasih ya. Ya, amin. Nah, nanti kita cantumkan alamatnya di deskripsi. Ini sebelahnya soto sop kaki sama soto mie. Enggak jauh dari situ adanya di sebelah sini nih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like dan subscribe. Kita balik.